Okay, selamat pagi. Sore apa pagi? Sore pagi. Siang. Siang. Okay, selamat siang. Sekarang kami akan beri tutorial cara membuat cilok. Tapi bukan cilok yang cinta lokasi ya, Mas. Ini cilok makanan. Ciloknya itu enak tapi sehat. Iya, enak tapi sehat ya, orangnya di itulah. Oke, langsung saja kita mulai dari bahannya dulu. Yang pertama, tepung terigu. Kedua, tepung tapioka. Nah, jangan. Yang ketiga, merica. Yang keempat, yaitu itu bawang putih, Nah, ini bawang putih masih segar dari toko ya Mas, ternyata sebelum dari toko. Nah, sekarang itu yang harus kita lakukan yaitu melumat. Ya, pertama-tama diulek dulu ya Mas. Nah, ini cueknya habis masih basah habis gitu. Yang pertama merica harus kita haluskan dulu terlebih dahulu supaya mudah. Oke, mericanya diambil dari meja ini. Cara mengambilnya pun cukup mudah. Kerja kita ini meja itu tangan mau apa ya? Oke, yang ada satu bahan lagi yang kelupaan yaitu garam. Iya, garam. Cukup pisau. Treng-treng. Ini garam dan ini pisau. Ini bawahnya dikupas ya. Anjir, ini diulek sih, Bonong. Iya, sih, Tom. Nah, sebelum masukkan tambahan, mericanya harus dihaluskan dulu. Kami saus. Ya merica apa tuh? Baru merica. Merica yo. Mereka tuh pakai gede. Tuh baru sih cilik. Merica sing. Apa sal? Iki tuh bares. Salah. Ternyata ini tuh bares teman-teman. Nggak tahu mas, saya nggak pintar kamu. Jangan lupa nanti sudah siapkan bumbu pecel ya untuk dihidangkan nanti dicampur air hangat boy. Sorry ternyata salah memasukkan bumbu. Yang benar itu merica bukan itu baru. Kita akan menghaluskan tubuh-tubuh. Sekeras barang sekeras barang aku.
Oke, kita campurkan garam biar tidak untuk menghaluskannya. Garamnya secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Karena yang tapi kasih garam. Kasih garam. Mantap. Oke. Lain nasi sih warna kulit itu. Kakek apa itu? Thank you.
Setelah adonannya jadi, kita harus buat bulatan-bulatannya dulu. Kita pakai minyak. Ini minyak goreng biar nggak dingin. Terus kita oleskan ke tangan. Next, pakai pisik dong bulatannya. Nah, kena lengket. Kena licin. Biar nggak lengket bro. Oke, seperti ini. Kita buat sebesar biji. Biji manis sebesar biji. Nah, kita buat kayak di luar video kemarin. Wah, kita lebih bisa kita lebih komplik. Nah, kita bulat-bulat lah. Coba kita bantu dulu. Coba lagi nanti. Nah, ini cilok. Cilok, cilok asem. Cilok ini, kita bantu kasih datang di tren yang ini, cilok asem di acara ini. Aduh, banyak. Kosong. Nah, seperti inilah teman-teman, ciloknya sudah jadi. Sekarang kita tahap perebusan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke mode perebusan. Lihat. Jadi kita menunggu sampai matang. Kalau sudah matang nanti akan mengembang ciloknya, oke? Oke, tunggu saja, oke bro? Akhirnya kita sudah jadi jenis cilok alami sehat. Ini ada bumbunya ya, ini bumbu kacang. Sekarang kita akan makan. Madang enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Masih hangat. Masih hangat, didih. Sebenarnya bahas saus ya. Saus apa ini? Enggak. Seru. Enggak malah. Ini sambalnya dari Lombok kita nih, sambalnya hidup ngeten. Ayo. Minum. Sampai dekat rumah.
tadi yang tadi yang pedas, jadi aku ambilkan segelas ini ciu ya. Ini air putih juga sehat untuk kesehatan, juga baik untuk tubuh kita juga. Antuk gampang-gampang. Inilah. Tapi kan kurang dong. Ini gunting apa ya? Jadinya lo udah atas ya. Berarti kan jenis kan apa ya? Mantap bro. Kalau kalian suka, kalian bisa mencoba bagiannya. Bisa dicampur dengan isi daging atau isi ikan atau isi sarimi juga boleh. Mbak! Mbak! Cilok! Yo! Mantap banget bro ciloknya bro. Panas. Gue cang main aja coy. Gue cang main. Coba. Kayak kau. Cuma rewar nih. Very very nice and very good. Okay, this very. Sebenarnya cukup dasarnya mas, banyak. Sehat juga ini mas bro. Mantap. Oke. Sekian dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, klik like dong. Begini. Goodbye.